depan saya akan undang juga satu lagi seseorang. Di mana orang ini? Awas jatuh. Akan menguji kekompakan dari adik berkakak. Gimana sih? Silakan. Epe. Epe, di belakang dari belakang dari tadi. Gue nunggu dari tadi. Oh, iya. Biar surprise gitu loh. Kok Epe? Ya udah Desta. Lagunya enggak enak. Jangan naik gitu dong. Ah, enggak bisa bangun suasana. Tapi lebih surprise kalau dia yang kesini sih, oh, Kak. Oke. Okay. Oke. Halo, selamat malam. Asaski, apa kabar ya? Halo, Haikal, apa kabar ya? Kabar. Baik, Pak. Halo, penonton, apa kabar semuanya? Ya, udah. Baiklah. Selamat malam, Tonight Lover. Saya ingin menguji kekompakan mereka, kakak beradik ini. Okay. Mereka dua sangat kompak. Saya tahu sebetulnya seperti apa. Tapi kita akan uji lagi malam hari di True One, Subit, sama Hoyuhuy. Saking semangat ya? Maaf, ya. Who wants to be a true love? Ini yang kalau menang dapat 1 miliar itu ya? Harusnya, tapi kita nggak ada hadiah sama sekali. Oh, nggak ada ini. Ada. Biasa kalau pacaran atau menikah kita tanya dulu kan. Udah berapa lama pacaran? Ya. Udah berapa lama menikah? Ini kalian udah berapa lama jadi adik berkakak? Ya dari kecil dong, dari bayi. Oh iya ya. Gimana sih? Ya kan namanya juga basa-basi. Tapi iya sama Haikal memang kompak ya sehari-hari ya? Terbuka nggak sama lain? Lumayan ya, terbuka lah. Terbuka sih, ganti baju sih santai aja. Wah, enggak kan? Dulu sih gue enak ya, Mas. Ya kakak adik kan ya. Kakak adiknya. Bahkan punya bisnis yang jangan sama. Jangan dibayangin. Loh, enggak lah. Enggak. Kan teman istri saya. Iya, iya. Jangan lah, nanti aja. Enggak, maksudnya jangan juga. Mau nanti mau, enggak boleh. Nanti istri saya aja, gitu maksudnya. Udah kasih tahu caranya mainnya gimana? Oke, langsung saja. Cara mainnya ada. Mereka sudah kita berikan kuesioner dan sudah menjawab. Kita akan cocokkan jawabannya dengan jawaban pasangannya. Ada 3 bantuan di sini. Bisa ask the audience. 50-50. Atau phone a friend. Tadi. Semuanya ada nilainya. Masing-masing pertanyaan berisi poin-poin yang akan diberikan oleh Desa. Langsung saja kita mulai sebelum saya mulai capek. Silakan. Pertanyaan pertama, baiklah ya untuk Haikal Kamil. Oke. Okay. Bernilai 10% dan akan naik love meternya, ya. Oke. Okay. Di mana ini filenya, Vincent? Vincent, tolong save Vincent. Layarnya kosong ini. Baiklah. Oke. Okay. Pertama, di antara nama hewan berikut. Hewan yang akan Zaskia jadikan hewan peliharaan adalah... Pilihan jawabannya adalah... A. Cicak. B. Kecoa. C. Cacing. Atau B. Seafood. Wah, makanan laut berarti. Ini apaan sih pertanyaannya? Itu seafood. Kecoa. Ya, yang akan dijadikan peliharaan. Yang akan dijadikan peliharaan loh. Iya, seafood lah. Masa cicak, masa kecoa. Aku gak tahu. Masa cacing. Aku gak tahu. Ya, cicak kan biar di rumah gak banyak nyamuk. Bisa juga. Kan banyak kotorannya kalau cicak tuh. Kan lo bersihin. Repot juga ya Pak, beruntul-beruntulan gitu. Emang kalau siput gak ada kotorannya? Udah jawab pertanyaan. Udah, banyak siput, loh. Siput. Siput. Iya. Siput. Oke. Okay. Kita kunci jawabannya. Ternyata jawaban Zaskia adalah tepat sekali. Siput! Untuk Haikal. Baiklah, selanjutnya. Zaskia. Iya. Pertanyaan. Apa ini tuh dipegang kalau baca di sana juga? Enggak usah dikasih tahu, ya kan? Kosong lah. Lu ngomong lu, gua minta bantuan. Iya, minta bantuan. Baiklah, untuk Zaskia. Makanan yang selalu dipesan oleh Haikal jika makan di luar adalah... Pilihan jawabannya adalah... A. Mie ayam. B. Mie yamin. C. Mie ramen atau D. Mie Hong Kong. Aduh, sebenarnya bingung antara mie ayam atau mie yamin. Bisa 50-50. Vincent, 50-50 kerja lo. Enggak deh, call a friend, gue penasaran siapa yang ditelepon. Oh, call a friend? Boleh. Satu bantuan. Penasaran, iya. Call a friend. Siapa sih? Siapa?
pakai. Ini siapa mari yang ditelepon? Kita telepon. Silakan. Wow, kenceng banget suara handphonenya. Wow. Halo? 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 Kalau nggak diangkat ya kita anggap angus ya. Enggak dong, ini bukan kuis. Oh, iya. Halo? 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 Halo, ya. Halo, ya. Malam? Malam? Ya. Friend? Iya, halo. Ini siapa? Sofia. Kira-kira bisa nebak suaranya siapa nggak? Nggak bisa. Tapi kayak orangnya dari belakang lagi. Hei, jangan ketahuan. Malu ini malu-malu ya, ketahuan. Suaranya gitu. Halo, halo. Halo. Halo, halo Mas, yang misterius di belakang. Iya, halo Desa. Ya, ini kira-kira Haikal nih kalau makan yang dipesen ini mie yamin, mie ayam, mie ramen atau mie Hongkong nih? Mie Hongkong. Mie Hongkong ya? Hongkong. Ya. Saca lo tau dari mana Saca dia mie? Lo ngapain kasih tahu? Oh, bukan Saca. Awe ya? Bukan. Oke. Okay. Ya. Kayaknya mie yamin deh. Yamin. Mie yamin. Yakin? Yakin, karena Haikal pasti nggak tahu mie Hongkong tuh apa, karena gue aja nggak tahu. Masa nggak tahu mie Hongkong? Mie yang dari Hongkong? Gampang ya. Baiklah, okay. Yamin, kita kunci jawabannya. Ternyata benar, jawabannya adalah mie Yamin. Yeah. Ini kakak berarti cukup keras sekali ya. Lo ragu antara Yamin apa-apa? Mie ayam. Ayam. Oh. Karena gue paling suka mie dikasih kecap. Sama, persis enak banget ya. Iya, parah. Pakai pangsit basah. Kalau pangsit basahnya nggak ada, tinggal tisu kasihin air. Kan, enggak sih.